Halo, Silopers, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kali ini kita akan ngebahas untuk tips membuat senjata di level 233, bro. Tapi sebelumnya saya pengen opening dulu biar ganteng. Kali ini akan sebelumnya untuk mengepoin telur amanah, bro. Ini pengasih dari kalian, saya terjaga dan akan saya rawat sampai dia tumbuh besar, bro, di level 5. Syukur-syukur bisa sampai ke level 6 ya. Yang jelas sih makasih banyak yang udah ngasih. Ini dari Wawacan kalau nggak salah. Yang pasti sih tetap semangat ya. Yang jelas sih ini saya ingin coba untuk repoin dengan bahan yang sama ya pasti sih. Dan mungkin teman-teman udah tahu semua, kalian bisa lihat di websitenya Wikia ya, si Wikia, di situ kalian udah lengkap banget dan kalian tinggal ikutin aja kalau untuk pemain yang baru. Dan untuk pemain yang lama nggak ada salahnya kalian ngepoin nggak langsung 3 tapi 5. Karena emang untuk posisi Evo ini sangat rare sekali untuk dapetin pet yang paling terbaik ya. Dan ini saya belum pernah umur-umur dapet yang rare dan rata-rata biasa naga hitam pada umumnya. Rakyat jelata, bro. Tapi yang pasti sih kalian tahu untuk jenis bahannya ini tidak terlalu susah. Yang jelas bentuk-bentuk hati ini yang agak jauh itu tempatnya cuman di gua Krud ya. Yang warna merah tuh, yang lainnya tuh gampang, lewat Mandolin juga ada tuh tempatnya Mama Bir. Oke, mungkin ini sukses juga. Yang jelas sih nggak ada yang susah lah. Pokoknya main game ini yang belum tahu, ini ibaratnya sebuah negara. Kita bisa diposisikan sebagai apa aja. Gamesnya ini semi sandbox dan multiplayer masif, bro. Jadi nggak terlalu menekankan harus ngejar sesuatu. Questnya juga mau dikerjain apa nggak terserah kalian deh. Yang pasti sih kalian menikmati dan nyaman. Terus servernya juga keurus ya. Ini karena di global server. Sampai saking penuhnya ini server Duran yang saya mainkan ini sampai punya 2 channel, bro. Oke, udah semuanya. Let's go, kita ambil sesuatu. Nah, ini dia, saya rubah dulu untuk chart yang sering saya mainkan sekarang-sekarang ini adalah dari Templar. Si Templar ini jago banget berantemnya, jadi saya sering pakai untuk Monster Survival. Ngumpulin koin, koin ini butuh 1200 untuk ambil bahan and power Oricalcum, bro. Itu bahan salah satu untuk kalian nempa senjata di level 233. Itu nggak ada dropannya dari monster, jadi kita harus bikin dari manualnya. Manualnya itu dropnya di Sage Tower dan hanya ini doang, salah satunya harus kita beli lewat coin cash. Kita capcus. A few minutes later. Sebentar, barusan saya tengok ada golden key ya, lumayan bro, satu bro, karena beli nggak punya. Ini cegelnya. Kita beli golden key. Kita ambil gratisan golden key dari event ya, cuman punya satu. Kebenaran ada yang buang boxnya, kita ambil aja. Tarai, water drop dia. Lumayan lah, 2 juta. Tukerin ke NPC, itu dijualnya ke NPC. Lumayan 2 juta daripada harus nunggu jual ruby ya, itu senilai 3 ruby. Lama. Oke. Lanjut lagi, sekarang kita langsung praktekin cara pembuatan manual weapon Belief of Bale. Dulu pernah sekali saya dikasih manualnya seseorang teman lama, minta, "Bang, tolong ajarin cara bikinnya kayak apa." Ternyata ini dia, saya baru bisa ada waktu untuk cari Empower Oricalcum-nya. Karena untuk pakai Craftman dulu itu saya susah untuk nyari poinnya dari Monster Survival. Karena enggak akan menang-menang lah. Nah, itu barusan kalkulasinya. Ini loh, jadi sistemnya
Kalau pakai Golden Sword, jadi adalah armor level 209. Banyak teman-teman nyangka, termasuk saya sendiri, saya nggak tahu, wah, kalau armor yang level tinggi di plus ini mungkin bisa nambahin red tinggi untuk sukses dari pembuatan refine. Ternyata enggak, bro. Itu nambahnya cuman 30 poinan lah untuk yang golden armor. Nah, kalah oleh baju untuk semua jab di level 180-an. Jadi kalian kalau punya itu simpan dan plus 6 min aja. Nanti kalau kalian mau nempa untuk G14, G15, G16 itu efektif. Kita langsung aja. Tara, kita moga dapat palu biar saya ganti palu. Aduh. Gak beruntung, akhirnya saya hanya punya Run Sword ini untuk level 233 ya kalau enggak salah. Kita cek dulu sebelum kita tempa ke plus 7-in, moga berhasil. Ya, saya nggak punya capnya untuk defender. Mungkin teman-teman yang punya, ketemuan aja sama saya. Siapa yang pertama komentar, terus saya respon langsung, berarti dia yang nanti aku kasih. Tapi harus punya cap defendernya ya. Saya pengen lihat senjatanya ini kayak apa, karena saya belum pernah lihat juga ya. Jadi nanti saya kasih ini senjatanya. Kita plus 7-in dulu ataupun plus 8. Saya udah siapin BRS juga dan rubinya. Moga berhasil. Oke, semoga sukses. Nih, nggak ngalamin gagal itu curiga, bro. Plus 7-nya, bro. Kalian tahu sendiri beberapa kali saya kalau rubinya lancar di plus 7-nya ini susah, bro. Aduh, pantesan saya tadi bawanya 4 rubi ya. Kita buktiin. Nah, kan. Hai. Sorry bro, gue bukan gak niat rela ngasih cuman plus 3, tapi ya itulah kesialan saya. Yang pasti sih ini semoga teman-teman menikmati video saya dari awal sampai akhir, dan maaf kalau misalkan ada kesalahan ya, kalian sharing dan komentar aja untuk bagi-bagi biar semua pada pinter, bro. Thanks for watching, don't forget share to subscribe juga, dan untuk saat ini tetap standby di Simoni Channel dan ketemu kita di next content. Dan yang pasti sih jangan sampai lupa kalian tetap kasih saya support dan komentar-komentar terbaiknya biar kita bisa saling tukar informasi. Dan untuk teman-teman yang sering nongol, yang sering minta bantu untuk saling support, saya pasti support dan saya pasti amanahkan. Jangan lupa untuk jempolnya, bro. Salam sukses, sampai jumpa, dadah, bye-bye.